でね、ニャポと。よ、行こう。Tengok bunyi apa tu, burung tu. Bunyinya semacam aja. Tak pokok jambu. Macam mana tak rupa je. Jom kita siasat. Dan tonton video ni sehingga selesai. Goyang-goyang, nampak goyang-goyang. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan share. Jom kita terus tengok apa yang terjadi. Anda boleh menikmati pemandangan dan suara-suara burung yang pelik-pelik macam ni bila anda bermalam di homestay 55 Padi Malinja 3. Biasa dia makan betik. Ini betik tak ada, jambu pun tak berapa sangat ada buah dia. Sepasang dulu ya, sepasang. Apakah nama burung ini?
Saya tidak menjangka sebenarnya kedatangan burung ni. Dia hanya dalam jarak lebih kurang 2 meter je saya daripada saya ni. Ini saya zoom gambar dia ni. Saya tak tahu sama ada dia ni bergaduh ke ataupun pasangan jantan dan betina . Tapi lagak dia macam pasangan jantan betina . Tapi warnanya sama saja. Tak ada beza sama ada jantan dan betina. Tetapi mereka ni saling pandang memandang . Saya tak tahu sama ada dia ni marah ke tidak antara satu sama lain. Sebab matanya memang merah. Dia tak takut . Dia nak bergaduh. Oh ya, dia bergaduh . Dia bergaduh. Dia bergaduh tuan. Dia bergaduh. Mungkin dia berubah kawasan. Pokok jambu ni dah mula berbuah. Putik-putik dia dah nampak sebenarnya. Adakah dia bergaduh untuk menentukan siapa yang boleh memiliki kawasan ini . Sebab pokok jambu ni nanti dia buah dia banyak ranum. Biasa saya nampak dia ni makan betik kat sini. Tapi betik tak ada musim ni, tak ada mat yang besar buah. Ini sebenarnya tempat pot burung makan. Burung perling itu makan. Tapi dia, ini hari dia bergaduh kat sini. Burung ni, saya tak tahu burung apa ni. Tapi dia berebut kawasan ni . Dia agaknya dia nak tentukan siapa yang memiliki pohon jambu ni . Wah, wow. Dia nampaknya gaduh . Apa boleh saya bantu . Sama ada saya nak meleraikan ke, mendamaikan dia.
4 minit dah berlalu eh. Campur yang tadi 4 minit juga. 8 minit telah berlalu. Tapi tak nampak petanda pergaduhan sengit berlaku. Cuma cabar-mencabar je. Leher saya pun dah mula sakit ni. Inilah pot ya. Inilah pot di mana burung-burung ini berebut kawasan rasa saya. Mungkin dia nak menentukan siapa pemilik kawasan ini. Sekarang keadaannya pokok ni masih dipenuhi dengan putik-putik jambu air betih merah. Dalam sebulan, yang ke sebulan dijangka masak ranum lah eh. Dan dah ada yang mula pink-pink warna dia. Jadi mungkin pot ini menjadi rebutan eh, bagi dia eh. Kat sini juga ada pokok betik sebenarnya. Ada pokok betik. Kalau kita biarkan betik ni merah, burung-burung ni lah yang akan memakan. Tapi saya tak pernah nampak pula hari dia berlaku pergaduhan berebut kawasan agaknya. Perebutan. Ini hari 1 Disember 2020 berlaku perebutan kawasan ataupun pohon jambu air ini yang mula berbuah. Ada yang merah, ada yang pink-pink, ada yang putih, ada yang masih putih. Ada masih berbunga. Tengok. Tapi dengan suara tu burung tu berlaku perebutan, berlaku perkelahian eh. Mungkin berebut kawasan. Okay. Yeah. Cabar-mencabar antara satu sama lain eh. Saya penat dah. Saya dah penat. Saya akan kongsikan video ni. Leher saya pun dah sakit dah. Dan jangan lupa saya mendongak subscribe, eh. Subscribe, like dan share. Saya halau lah burung ni eh. Saya goyang-goyang pokok ni supaya dia lari daripada kawasan ni. Oh, dia tak. Dia terasa bunyi tapi dia tak nak lari. Oh, burung ni bandel eh? Bandel banget ya kau. Wah. Ataupun saya panjat pokok ni eh. Saya panjat pokok jambu ni. Saya nak ambil gambar dia daripada dekat. Apakah, apakah reaksi dia kalau saya panjat ni? Oh, tapi bukan senang nak memanjat pokok jambu ni. Dengan sebelah tangan pegang kamera.
dia lari. Selesai sudahlah eh. Adegan dia bila saya mendekati, terlalu dekat dia lari. Okey. Saya tak jangka hari saya dapat saksikan perebutan kawasan oleh dua ekor burung . Saya tak tahu apa nama burung, nanti tuan-tuan sahabat kalian semua komen kalau tahu apa nama burung yang berye-ye tadi sangat dia berebut kawasan. Okey. Jumpa lagi. Inilah kisah makhluk Allah ni. Burung pun bergaduh. So kita ambil iktibarlah daripada apa yang berlaku yang ditunjukkan oleh makhluk-makhluk Allah ni, semuanya ada pengajarannya. Adakah kita perlu berkelahi untuk mendapatkan sesuatu kenapa kita tak bincang . Saya rasa burung pun boleh bincang juga agaknya. Tapi itu terpulanglah. Okey. So, jumpa lagi dengan Abang Pencin Suki-Suki di lain siaran. Dan jangan lupa subscribe, like dan share jika rasa ia bermanfaat. Assalamualaikum.